Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ke barang kalian. Peristiwa bergabung. Ini subjek apa kelas? Okay, subjek matematik. Form berapa? Form 4. Okay. Okay, ini part 2 lah. Ya, part 2. Kalau dalam part 1 tadi teacher dah terangkan tentang peristiwa bergabung tu sendiri, ya. Macam mana nak senarai kan. Tapi part 2 ni adalah tentang peristiwa. Peristiwa lah. Tapi peristiwa ni ada dua. Sama ada dia bersandar atau tidak bersandar. Eh? Okey, kita ambil cerita tekun tadi, tekun. T-E-K-U-N. Okey. Kita nak identify, kita nak bezakan bersandar dan tak bersandar. Bersandar ni, peristiwa bersandar ni adalah peristiwa yang macam ni. Kalau peristiwa kali pertama tu, kali pertama dia berlaku, dia akan mempengaruhi peristiwa kali kedua untuk dia berlaku. So kita nak tengok contoh peristiwa bersandar. Macam tekun tadi, dia kata dua keping kad diambil, satu per satu tanpa dikembalikan. Okay, kita tengok kan cerita ni kan. Jadi kita pun okay, dua keping maknanya dua peristiwa. Bila ada dua peristiwa, teacher suka senaraikan macam ni. Okay, so tengok eh. Dua keping diambil tanpa dikembalikan. Kalau T kali pertama dia ambil, kali kedua tak ada lah T kan. Okay, ni tak ada. Yang ni pun tak ada. KK tak ada, UU tak ada, NN tak ada. Kan? Yang ada kat sini je T, E, T, K, T, U, T, N. Okay, teacher tak nak senarai. Pelajar dah faham tadi dalam konsep kebarangkalian peristiwa bergabung. Sekarang ni yang teacher nak tunjuk ialah ini maksudnya maksud bersandar eh. Oleh sebab kali pertama tidak ambil dan tak dikembalikan, maka boleh tak kali kedua dapat T? Tak boleh kan? Jadi maksudnya, maksud peristiwa bersandar ni, apa yang berlaku pada kebarangkalian kali pertama akan menjejaskan apa-apa yang berlaku pada kebarangkalian kali kedua. Eh, maksud gini, peristiwa kali pertama, apa-apa yang berlaku pada peristiwa pertama, dia akan mempengaruhi apa-apa yang berlaku pada peristiwa kedua. Macam inilah. Bila kali pertama T dah tak boleh kembalikan, so kali kedua tak boleh dapat T. Kan? Tapi kalau peristiwa satu lagi tadi apa? Peristiwanya dia kata dua keping kad okay, dia ambil satu per satu dan dikembalikan. Ha, yang tadi tu T E K U N. T E K U N. Okey, jadinya bayangkan. Oleh sebab T dia kata yang kali pertama dapat T, tapi dia pulangkan balik. Ha, kita buat balik. Kan? T E K U N. Kali pertama dapat T, okey. Tapi dikembalikan semuanya. Okey. Kali pertama dia dapat T. Ada tak peluang kali kedua dapat T? Ada. Sebab dikembalikan. Ada tak peluang kali pertama dah dapat E, kali kedua dapat E? Boleh. Kali pertama dapat K, kali kedua dapat K. Kali pertama dapat U, kali kedua dapat U. Kali pertama dapat N, kali kedua dapat N. So ini namanya tidak bersandar. Sebab apa yang berlaku pada peristiwa pertama tak mempengaruhi apa yang berlaku pada peristiwa kedua. Peristiwa kedua masih berpeluang untuk dapat apa yang kita nak. Ha, macam tu. Okay, boleh faham tak? Konsep peristiwa bersandar
dan peristiwa tak bersandar. Boleh belajar? Ha. Okey, video kita untuk kali ni agak ringkas. InsyaAllah ringkas. Okey, jom kita tengok pada buku teks. Buku teks. Buku teks contoh 2. Kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau tidak bersandar. Okey, berikan justifikasi. Soalan A. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Ha. Shilling, shilling. Yang penting fokus pada sekeping shilling. Ha, shilling ada apa pada permukaan shilling? Ada, kalau dulu teacher sebut gini, ada parlimen. Sebab shilling dulu ada gambar parlimen kan. Muka ni ada gambar parlimen. Muka depan ni adalah bunga. Macam tu. Okey. Tapi yang dia nak mendapat angka. Angka. Ha. Tapi shilling sekarang, kalau shilling sekarang kan ada angkanya. Eh, dulu pun ada angka juga kan. Sekarang ha, kita letak angka 50 sen. Dan muka belakang tu kita katalah bunga. Okey. Bayangkan ada sekeping shilling. Ada, ada shilling. Mardia, shilling. Kita nak pastikan dia ni bersandar ke tak bersandar. Okey. Tak ada shilling lain ke? Okey lah macam ni eh. Ha, kita teacher lambung kali pertama. Tak. Ni lah teacher. Dapat angka kali pertama. Okey. Boleh tak kalau teacher lambung kali kedua? Ha. Boleh tak dapat lagi angka kali kedua? Ha, ngelak teacher. Boleh. Kan? Sebab apa-apa boleh berlaku. Kali pertama dapat bunga. Okey. Boleh tak kali kedua? Ha, dapat bunga. Boleh. Eh? Jadi, peristiwa macam ni yang dilambung dua kali ni, bersandar ke tak bersandar? Dia tidak bersandar sebab dia tak menjejaskan. Apa yang berlaku pada kali pertama tu tak menjejaskan peristiwa yang berlaku pada kali kedua. Okey, yang pertama, B. Mendapat angka dalam teacher ni kenapa? Okey, mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okey. Boleh tak? Adakah ini bersandar? Lagilah tak bersandar sebab pertama kita lambung shilling, kedua kita lambung dadu. So, peristiwa pertama tidak mempengaruhi apa-apa yang berlaku dalam dadu kan? Sebab pertama ceritanya shilling, tak efek pun dadu kita. Jadi ini tidak bersandar. Mendapat dua batang pen yang berwarna sama apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi tiga batang pen merah. Ini menarik. Ini menarik. Katalah teacher ambil contoh. Ini andaikan ni tiga batang pen merah dengan dua batang pen hitam. Macam ni. Macam ni. Okey. Pen merah. Jangan tengok warna. Pen hitam. Tapi kan, sebab ada tiga, kita label. Ni merah satu, merah dua, merah tiga. Hitam satu, hitam dua. Okey. Kita tengok. Dia kata dia nak ambil dua pen. Yang mana bila dia ambil tu, dia tidak kembalikan. Tengok eh. Ini merah satu, merah dua, merah tiga. Katakanlah mula-mula terdapat merah satu. Tapi dia tak kembalikan. Kali kedua mungkin dapat merah dua. Kali kedua mungkin dapat merah tiga. Okey, peristiwa macam ni. Bersandar atau tidak bersandar? Tadi kita dah buat kan? Ini bersandar. Sebab dia tak kembalikan. Apa-apa. Jadi, bila peristiwa pertama dia dah dapat merah satu, peristiwa kedua tak boleh. Tak boleh nak dapat merah satu. Peristiwa kedua akan dapat pen merah yang kedua sebab dia tak kembalikan. So ini peristiwa, ini peristiwa tak bersandar. Okey, D. D dia kata mendapat
dua keping kad yang berhuruf sama apabila dua keping kad dipindah secara rawak daripada kad berlabel baik satu demi satu dengan pengulangan. Ha. Dia ambil dengan pengulangan. Apa yang teacher buat tadi? Dia kata apa? Dari perkataan baik. Tapi dia nak ambil dua kali. So, B, A, I, K. Dan dengan pengulangan. Jadi boleh tak dapat B, B. B, A, B, I, B, K. Pen dah tak ada lah tu. Warna. Yang ni A, B, A, 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 I, A, K. I, B, I, A. I, I kan boleh, boleh, boleh kan? Sebab apa? Sebab dikembalikan. Dan I, K. Lagi, K, B, K, A, K, I, dan K, K. Okey, prinsip macam ni bersandar atau tidak? Ha, dia tak bersandar. Sebab apa-apa yang berlaku pada peristiwa pertama, dia tidak menjejaskan dapatan pada peristiwa kedua. Sebab contoh B tadi, kalau pertama dapat B, tapi sebab D pulangkan balik, so kali kedua berpeluang untuk dapat B. Okey, boleh belajar? Ha, itu ada konsep peristiwa bersandar dan tak bersandar. Ya. Okey, lepas ni kita boleh berjumpa pada Google Meet kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.